Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya akan tes batu yang disebut batu masakan. Ada batu masakan yang dari plastik, ada juga batu masakan yang dari kaca. Contohnya yang sekarang saya mau bikin tes yaitu batu yang disebut dengan batu Kalimaya India. Ya, mungkin yang sudah tahu batu ini itu batu masakan. Cuman biar menghilangkan kepenasaran, biar menghilangkan keraguannya tentang batu ini, Kalimaya India ini. Oke, ini batu Kalimaya India. Bentuknya indah, cantik. Cuman saya tidak jual batu ini, batu natural. Batu ini kalau mau beli di saya itu murah. Ya, murah sekali. Ya. Nah, kalau mau beli silahkan chat saja ke nomor WhatsApp saya yang ada di video nanti ya. Ini tuh batunya bisa buat anak-anak karena ring ikatannya ring kecil. Nah, ya, untuk anak-anak yang sayang anak, yang anaknya pengen pakai batu ini, ikatannya itu ikatan 5, 5 setengah. Kecil, kalau di jari orang dewasa itu paling muatnya di kelingking. Karena saya ready, ada juga yang lebih kecil buat ikatan anak kecil ya. Batu-batu untuk anak kecil. Nah, ini batunya ya, Kalimaya India. Nah, batu ini apakah terbuat dari plastik atau kaca? Saya akan buktikan, saksikan saja videonya hingga akhir ya. Oke, batu ini terbuatnya bukan dari plastik dan juga bukan dari batu natural atau bongkahan batu, tapi ini tuh hasil daripada masakan bahan kaca. Bahan kaca dibentuk dijadikan seperti batu akik. Bentuknya sangat cantik dan indah, bagus. Cuman ini bukan batu asli ya. Ini hanya untuk menghilangkan kepenasaran. Ketika kalau misalkan ada yang dapat batu seperti ini plastik atau kaca atau batu, ya saya akan bilang ini itu kaca bahannya masakan. Nah. Oke. Siap. Kalau misalkan batu ini plastik, pasti dibakar akan meleleh. Oke? Pasti dibakar bakal meleleh. Tapi batu ini bukan plastik. Tapi batu ini bahan kaca. Kaca. Oke? Saya akan taruh tempat untuk pembakarannya. Ya. Ini akan saya tes bakar. Ini ada kertas. Ya, saksikan terus videonya. Jangan lupa like dan subscribe channel Alfi Haikal ini. Ya, dan bisa WhatsApp ke admin atau ke saya pribadi ke nomor 0896-3168-995 untuk mengetahui harga batu yang saya jual yang ada di video-video saya yang lain. Nah, kalau langsung korek, sayang koreknya ya. Nah, lebih baik saya bakar kertas dan apinya akan, apinya ini belum besar. Oke. Nah, kalau mau ngebuktikan batu itu jangan dibakar, dimasukkan ke bara. Karena nanti panasnya kelebihan. Kalau hanya untuk membuktikan plastik atau bukan, itu hanya bisa dibakar. Seperti ini, semua jenis batu jika dibakar secara apinya panas melebihi suhunya, dia akan pecah ya. Nih, eh mati lagi. Sebentar ya, agak lembab kardus kertasnya. Oke, kardusnya ini api ya, kita bakar. Perhatikan, ini lebih dari sebentar. Aduh, kertasnya ganti lagi. Baru sebentar aja ini tidak meleleh. Bisa diperhatikan, ini tuh bukan
batu akik ini bukan dari bahan kaca ya. Ini kertasnya mungkin lebih kecil. Oke, apinya besar ya. Menyalanya kita bakar. Bisa diperhatikan saya taruh di api ini. Nah, perhatikan lebih jelas saya taruh di api. Seharusnya jika dia kaca dibakar seperti ini kena api. Langsung sajalah dikorek. Nah. Ini api nempel di kaca, di batu ini. Gak ada jarak, nah. Perhatikan ini korek, ini batunya ya. Ini saya bakar langsung. Bisa diperhatikan. Lihat, saksikan hingga akhir. Nanti akan saya pilih dekatkan batu ini. Ya, ini udah mau 1 menit batu ini dibakar. Ya, udah mau 1 menit apakah meleleh atau tidak? Bagaimana reaksinya? Saksikan terus. Ini dibakar, dijalan-jalankan apinya, cuman koreknya ini udah mulai panas, tapi batunya belum ada perubahan meleleh atau tidaknya. Inilah dia tes batu akik dibakar, yang kata orang yang pernah beli ke saya ini tuh plastik, padahal saya awal bilangnya itu ini tuh kaca atau masakan yang disebut Kalimaya India. Oke, terima kasih. Ini udah 1 menit ya, 1 menit lebih saya bakar batunya, juga kalau dipegang pasti udah panas. Nah, ringnya juga udah mulai panas ya, karena korek juga udah mulai panas. Silahkan diperhatikan batu ini terbuat dari apa, nanti akan saya jelaskan. Oke, udah lebih dari 1 menit 2 menitan batu ini dibakar dengan api yang ada di korek. Nah, mungkin cukup ya. Sekarang kita akan pew di lebih dekatkan lagi tentang batu akik ini. Udah hampir 2 menit, ini 2 menit lebih batu ini dibakar. Silahkan, nah, kita dekatkan. Warnanya setelah dibakar Kalimaya India ini lebih mengkilap, bisa diperhatikan. Lebih mengkilap, kalau dipegang panas, panas banget ya. Tapi tidak ada perubahan di batunya ya, Kalimaya India ini. Tapi sayangnya Kalimaya India ini bukan terbuat dari batu asli. Ini kaca ya. Panas, warnanya seperti ini. Ini banyak asapnya. Oke, ini Kalimaya India ya. Setelah dibakar tidak ada tidak ada pemelelehan di batu ini. Masih bagus dan masih seperti biasa. Ini katanya kecil ya, katan 5. Mungkin ada yang minat buat hiasan anaknya atau buat dipakai sendiri batu ini. Cuman batu ini tuh kaca ya, bukan batu natural asli seperti batu Kalimaya yang asli natural. Ya. Bukan seperti batu Kalimaya yang natural atau yang asli. Ini hanya batu untuk penghiasan tangan. Bahannya bukan dari bahan batu, tapi bahannya dari bahannya batu Kalimaya India ini dari kaca. Mungkin sudah banyak yang tahu. Video ini hanya untuk menghilangkan kepenasaran. Jika lihat saya ada update batu ini, dikiranya plastik, tapi bukan. Batu ini kaca masakan, sama seperti batu-batu kecubung ulung yang masakan ada. Nah, cuman ini jenis kacanya kaca biasa, nggak seperti batu-batu masakan yang jenis kacanya bisa dibilang mahal. Panas ya, bisa diperhatikan saya tes dibakar. Nah, untuk pemberitahuan juga ya, kalau misalkan beli batu akik dimanapun tempatnya, sayang kalau batu akik pengen dites dibakar tapi apinya melebihi suhu kepanasan. Cukup dites dibakarnya itu suhunya yang bisa melelehkan plastik ya, kalau memang itu plastik ketika dibakar pasti dia akan meleleh walaupun hanya pakai korek selama 1 menit atau 2 menit ya. Kalau dibakar selama 1 jam atau sampai 20 menitan setengah jam,
dibakar di apinya bara itu bukan hanya melel apa bukan hanya bahan plastik, batu natural yang asli aja itu bisa pecah, bisa hilang. Cek aja Anda bakar batu akik yang sekiranya menurut Anda natural, kalau dibakarnya suhunya berlebihan pasti akan pecah. Ya, ini tes batu akik yang sudah tadi saya bakar. Oke, sekian, terima kasih untuk para subscriber yang sudah menonton video saya. Ya, jangan lupa like dan subscribe untuk terus kemajuan channel saya ini. Oke, ini hanya tes batu akik yang memang batu akiknya itu bukan batu akik natural. Tapi Kalimaya India dibakar. Ya. Dibakar juga dia tidak meleleh. Bisa diperhatikan ya, tidak meleleh. Walaupun tidak ada bekas lelehan, tidak ada bekas api, padahal tadi saya bakar itu hampir 1 menit, hampir 2 menitan, 2 menit lebih saya bakarnya. Oke. Saksikan terus video saya yang terbaru-terbarunya. Ini hanya sekilas sekilas daripada menghilangkan kepenasaranan tentang batu akik Kalimaya India. Kalimaya India ini bahannya bukan bahan plastik ya, walaupun kelihatannya seperti plastik. Sebab banyak yang bahan-bahan plastik juga, tapi yang ada di saya bukan plastik. Dan juga saya tidak bilang ini batu asli natural. Masih hangat, batunya masih panas lumayan, tidak ada meleleh. Nah, dan batunya juga masih keras, masih keras ya batunya ya. Bunyi. Nah, kalau plastik tidak akan bunyi seperti ini. Ya, kalau plastik tidak akan bunyi seperti ini. Tapi ini kaca. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.